Salam damai sejahtera buat kita semua, anak-anakku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Itu ada tempat makan, minum, dan krit. Bibit ayam harus diusahakan bibit yang sehat ya, yang berasal dari induk yang sehat juga.
tidak terdapat cacat pada tubuhnya, mempunyai nafsu makan yang baik, ukuran badan ya harus sesuai dengan standar. Pakan ini bisa terbuat dari hasil pertanian, perikanan, atau industri. Yang terbuat dari makanan itu bisa dari jagung, kedelai, yang memiliki komposisi nutrisi karbohidrat, serat kasar, protein, lemak, kalsium, dan fosfor. Atau juga bisa mendapatkan dengan beli di toko pakan. Obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Peralatan panen diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat panen, sehingga menghindari dari kerusakan, misalkan pecah ya. Teknik budidaya unggas petelur. Kegiatan budidaya unggas petelur meliputi penyediaan kandang, penyediaan bibit, penyediaan pakan. Serta pemeliharaan. Pemberian pakan ada dua fase, yaitu fase starter umur 0-4 minggu dan fase finisher umur 4-6 minggu. Nah, ini dapat dilihat pada tabel. Pemberian minum dilakukan dengan menyediakan air pada suatu wadah. Pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan cara membersihkan kandang secara rutin, memisahkan unggas yang sakit, memberikan vaksin sesuai dengan kondisi ternak unggas. Nah, pemberian vaksin ini ada dua macam, vaksin aktif dan vaksin inaktif. Panen dapat dilakukan untuk menghindari kerusakan dari virus ya. Jadi satu hari 3 kali, yang pertama pagi jam 10-11, siang jam 13-14, dan sore 15-16. Dipasarkan. Sanitasi.
sanitasi, menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar kandang pada area peternakan meliputi usaha pencegahan penyakit yang paling murah dan mudah. Nah, demikian tadi paparan budidaya unggas petelur. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pelajaran yang akan datang.